Selamat tinggal Alok. Tinggal Alok. Alok kayak bocil Alok pasti sedih dan nangis coy mendengar karena Alok sudah dinner. Nafnya gimana ya kok bisa guys? Let's go kita bahas di in-game-nya. Ini dia. Ini sudah di nerf di next update nanti. Jadi apanya yang di nerf bang? Yang gue dapat informasinya ya, dia itu bakal di nerf di bagian heal darahnya ya. Healing darahnya tuh lebih kecil daripada biasanya. Kan biasanya Alok tuh isi darah tuh 5 HP per second ya, selama 10 detik. Jadi totalnya 50 HP. Nah, sekarang itu cuman jadi 3 HP per detik. Jadi totalnya 30 HP, guys. Dan sebagai gantinya, kali ditambahin movement speed dari Alok ini. Jadi lebih cepat, yang tadinya 15% movement speed-nya ditambahin dikit. Gua enggak tahu berapa persen, kayaknya 20% ya. Kan enggak ngaruh-ngaruh amat, cuma nambah movement speed dikit mah ya. Oke, untuk karakter yang gua gunakan di sini, Alok-nya pakai ini ya, Kelly, Antonio dan juga Andrew. Kalau saran gua sih Alok ini bagusnya dikombinasikan dengan skill-skill yang bikin tebel. Contohnya ya Andrew dan juga Antonio. Cuman cocoknya mainnya di kelas squad ya. Ya udah, kita bakal cobain aja langsung bermain di solo versus squad. Oke. Okay. Bermain ranked, let's go. Apakah Alok masih bisa gitu kan? Kenapa ini harus di nerf gitu loh? Padahal ini masih kepake banget. Apakah user Alok ini terlalu banyak makanya harus di nerf, guys? Let's go kita bahas. Ini dia. Ready to go. Ya guys ya, kita bakal mencoba Alok yang bakal di nerf, coy. Anjir kagak mati. Gini kita bakal mencoba Alok yang sudah di nerf. Jadi kalian nggak bakal lagi bisa mengisi darah dengan cepat ya. Cuman movement speednya tuh lebih kenceng lagi tuh. Ya, lumayan lah. Di nerf tapi di buff dikit. Buffnya banyak sih. Nih Alok nggak pernah gue pakai lagi, udah jelek soalnya. Ini nambah lagi di nerf biasanya udah. Makin jelek nih ya. Wih, ada orang coba. Triple kill. Oke. Okay. Nice, nice. Udah pada bingung juga sih. Itu orang ngapain ya? Quadra kill. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yahdikum Allah wa yuslih balakum. Ini gue pake salah karakter coy ya. Ngapain gue pake si Antonio? Alok! Kayak main kelas squad gue. Gak apa-apa guys, tetep OP coy kalau udah pake Alok ini. Kalian gak usah bawa medkit ya. Nah ini ada orang pecah kalo main bentar aja. Sombong amat. Iya dong, sini dong. Wih, sakit. Teman dia curang aja. Pancing dikit ada. Pancing dulu. Woi. Gila skor apa ini dari tadi. Ayo temannya bantuin temannya. Mana revive itu? Unstoppable. Kita bantuin coy ya. Keren. Kalian yang user Alok jangan lupa absen teman-teman ya. Sedih. Atau kalian nangis guys, Alok di nerf ya. Coba, aku pengen tahu nih. Wah, lupa gua enggak pakai Skyler anjir. Lupa guys, gak pakai scaler malah hidup belok gua. Aduh.
sini lo satu squad kampret. Ini perang mereka ya. Nice. Susah juga ya ngerasnya kalau nggak ada Skyler nih. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Wih, dua orang. Nice. Anjir, Alok ini masih OP anjir guys. Gila sih Jo. Wah, enggak, pelontar orang aman guys. Kalau udah pakai pelontar orang ini enggak bakal mati di zona. Yuk, let's go. Jadi kalau kalian pakai Alok yang versi baru ini, kalian tuh agak lama yang ngisi darahnya ya. Jadi yang sebelumnya 50 HP menjadi 30 HP. Ya agak lama dikit lah. Cuman tetap bisa ngisi darah. Cuman lebih enaknya tuh larinya lebih cepet dikit. Cuman ngapain ya lari cepet-cepet gitu juga. Mendingan pakai Kelly aja, larinya ngebut terus gitu loh, permanen. Karena dia pakai pasif, enggak pakai skill aktif ya. Nah, itu dia tuh satu orang tuh. Satu. Oke. Sini kau, ha? Keluar kau ya, Dek. Ah, nice. Dari kiri ada juga tuh. Aku campur ya biasa, guys. Orang ketiga. Alok masih bagus ternyata guys ya. Apain dia otak-atik coba. Eh, ini baru hidup. Ini lo. Weh, weh. Aja sampai ini ya. Mana tuh? Oh, ini nih. Ini orang-orang kenapa guys? Ada nih. Killing spree. Oke, oh ada orang lagi looting. Boleh looting di situ ya. Oke, mau kemana itu orang? Oke, santai-santai nih, menang guys ya. Sabar lu guys. Ada bom gak sih gue? Ada sih. Nah. Ya, bom kemana lu? Gua udah kesini. Dia baru mau ke depan, guys ya. Okay, it's santai. Alok is back. Kita harus buyakan, guys ya. Wih, 18 kill. Saya 20 lah ini rekor ya. Ini di sini digedik. Andrew dong. Lagi. Aduh, salah cok ini. Gak bisa buya lagi sih, dikit lagi co, anjir. Di kiri gua gak lihat lu. Lumayan lah, 19 kill guys ya, gila sih. Ini Alok yang ini masih OP ternyata coy. Masih asik buat dimainin solo squad ya. Walaupun karakter gua tadi salah setting loh. Sini ya, karakter ini gak pakai Antonio ya. Aturan gua pakai Kelly lah minimal. Biar larinya lebih cepet, ataupun pakai siapa ya, Hayato, biar armor musuh tuh lebih cepat hancur. Cuman nggak tahu nanti kalau sudah di nerf guys apakah jadi lebih jelek atau enggak gitu loh. Kalau sekarang sih masih fine aja ya. Kalian yang user Alok langsung aja komen di bawah. Oke, thank you semuanya sudah nonton, kita jumpa lagi di next content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sayonara.